Akan ada titik di mana dirimu harus mulai berani untuk menerima segalanya sesuai dengan kenyataan. Akan ada waktu di mana dirimu sudah seharusnya belajar melihat segala hal tidak hanya dengan perasaan dan prasangka. Sebab bayangan indah yang selama ini menjadi angan memang hanya akan selalu menjadi angan. Seseorang yang senantiasa kamu semogakan dalam sebuah sujud panjang sudah memilih jalan hidup yang tidak ada dirimu di dalamnya. Bahkan, untuk terkait dengan hal-hal kecil sekalipun yang berhubungan denganmu. Seseorang yang selalu kamu bangga-banggakan dalam setiap obrolanmu, bersama keluarga dan sahabat, nyatanya tidak pernah merasa nyaman bila dirimu memamerkan keberadaannya di depan orang banyak. Seseorang yang bila dirimu tidak memberinya kabar, selalu tak pernah merasa gusar, sebab memang dirimu tak pernah diharapkannya secara sadar. Seseorang yang bila kamu mengajaknya pergi, selalu mencoba untuk menolak dengan alasannya yang terkadang sering terdengar tidak masuk akal. Seseorang yang selalu merasa sulit tersenyum jika dirinya berhadapan denganmu. Sebab, baginya apa yang diinginkannya selama ini tak pernah ada padamu. Jika kenyataan-kenyataan telah tertulis di atas adalah semua hal yang terbungkus secara manis dalam kepalamu, buanglah jauh-jauh keinginan untuk bisa hidup bersamanya. Sebab semakin kamu dewasa, maka kamu akan paham mempertahankan seseorang yang seperti apa.